Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu memiliki kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat pagi. Jadi pagi-pagi kita sudah sekolah ya sahabat semua. Sudah sekolah. Kan aku? Di mana anakku? Di rumah sekolah? Di rumah sekolah Binda Kasih ya sahabat semua. Hari ini dia pengumuman. Jadi saya yang mewakili dengan si Eja Al-Gibran. Jadi ini kita sudah ada berada di sekolah ya sahabat semua. Ini dia sekolahnya. Apa nak? Cikgunya nanti datang. Apa? Nanti cikgunya datang. Cikgunya nanti datang. Oh, Nirmala ini keseringan melihat video Kak Sri. Jadi dia sekarang ini panggil cikgu. Macam itu ya sahabat semua. Ini dia sekolahnya juga ada di bawah. Selamat pagi Jeku. Gimana anakku? Selamat pagi Jeku. Pandai. Kencing murai. Ini kantinnya ya sahabat semua. Ini kantinnya. Kalau saya ada sini produk untuk jualan. Mak, ini untuk apa mak? Banyak duit ya sahabat semua. Mak, ini untuk orang-orang jajan mak. Iya mak. Setiap anak sekolah pasti membeli di sini kan. Mama. Ini untuk jajan. Oh, enggak apa-apa. Enggak, jangan malu membuat konten asalkan dapat duit. Iya kan, betul. Iya, mak. Ini yang ini pakai baju SMA. Berarti SMA. Sebab di sini ada juga yang SMA, ada juga yang SMP ya. Jadi apa sih? Bengkel, jurusan bengkel, perkantoran. Jadi apa? Apa lagi sih? Ma, udah hangat ini, Ma. Apa? Udah hangat. Hangat. Nanti Nirmala mau sekolah mana? Di rumah sekolah Wibik. Nah, nanti Nirmala saya mau masukkan pesantren. Bagus, pesantren. Baik pesantren. Oke, ini kita mau langsung ke bawah untuk melihat posisinya ya, sahabat semua. Sebab saya jarang juga ke sini. Ini orang tua dari para siswa juga sudah berkumpul ya sahabat semua. Ini dia posisi rumah sekolahnya. Luas juga ya. Sewaktu saya dulu sekolah belum macam ini. Tapi ini sudah banyak perubahan lah. Parkir di dalam pun juga ada. Jadi di SMP Suasa Erlangga ini masih banyak kesalahan atau kekurangan kami. Kami mohon maaf. Sudah pastilah kami banyak merepek. Sudah pastilah kami banyak marah. Sudah pastilah kami banyak memberikan tugas-tugas. Mungkin hal-hal lainnya yang kami anggap itu bukan suatu kesengajaan atau suatu kemurkaan. Tidak Bapak Ibu, kami pun marah karena sayang. Kami pun menghukum anak didik kami itu karena sayang. Untuk disiplinnya, untuk masa depannya, efek jera untuk dia. Jadi kami mohon maaf. Pastilah banyak kekurangan kami selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, kami mohon maaf. Dan harapan kami, Bapak Ibu, di sekolah kita ini ada SMA, ada SMP, ada SMK. Harapan kami, anak kami yang lulus kelas 9 ini, kalau lagi izinkan, kalau Bapak Ibu berkenan, harapan kami mereka masih bisa tetap di sini melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena Bapak Ibu, sekolah kita pun walaupun tinggal di desa kampung, saya yakin tidak kampungan. Sekolah kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan sekolah-sekolah yang ada di kota. Bapak Ibu juga bisa tanya, ada ini adik kita yang alumni. Nah, ini Eja sudah tidur. Jadi ini langsung mau kita kerjakan pekerjaan ya sahabat semua. Berantakan sudah semua. Jadi ini lanjut saya mau menyapu semuanya lah. Ini pulang dari sekolah, saya mau lanjut bersihkan rumah ya sahabat semua. Sebab ini tadi bekas Kasih menggoreng. Bye.
Aduh. Kelopean ya sempat semua, tidak tahu kenapa ini. Dan aku ini. Dia mau pasang. Iya. Supaya mengkilat ya sahabat semua. Lap-lap semua di sini ya sahabat semua. Iyalah biar bersih. Saya sudah bangun ya sahabat semua. Iya, cantik. Mama, pergi ke atas kulkas.
Bereh. Udah nangis ya Jaya sahabat semua. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini ya sahabat semua. Nanti saya mau lanjut, ini aja sudah bangun. Jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum.